Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya seputar proses membuat bahan bonsai dari budidaya, entah itu dari cangkok ataupun dengan teknik yang lain ya. Nah, hari ini cuaca panas ekstrim luar biasa. Saking tidak panasnya, saya tadi di lahan ya, sebelah kanan saya sangat panas, saya berteduh di ini. Di belakang saya full bahan bonsai sancang khusus indukan ya, untuk budidaya. Seandainya saya mau didaya cangkok atau stek, saya larinya ke sini ambil bahan yang di sini, karena ini bahan khusus untuk budidaya, jadi tidak saya program, saya loskan begitu saja biar nanti ke depan untuk saya pribadi tidak kehabisan bahannya. Oke. Dengan memanfaatkan waktu yang ekstrim, saya tadi di kebun sempat kesini. Saya memanfaatkan waktu untuk berkarya iseng-iseng ya. Saya mau mencoba untuk stek pucuk bahan bonsai sancang. Dan di sebelah kiri saya sudah saya persiapkan. Kita langsung lihat ya. Seperti apa ini? Saya memanfaatkan botol-botol air mineral bekas untuk stek. Ya, ini dia ya yang saya bicarakan di depan tadi. Saya memanfaatkan aqua gelas ataupun bekas botol air mineral. Saya persiapkan di sini. Ini sudah beberapa hari yang lalu ya. Setiap panas di lahan, saya berteduh di bawah hinduan pohon sancang ini, mengumpulkan barang-barang bekas seperti ini. Sudah saya kasih media tanam full pasir yang poros, dan di tentunya di bawahnya sini, bawah botol air mineral ini sudah saya lubangi pakai solder ya. Keseluruhan ini ada sekitar kurang lebih hampir 200 lebih ya. Untuk ini pas iseng siang panas saya berteduh di sini, sudah saya siram ini tadi, saya siram full. Saya mau mencari untuk bahan indukan yang di sini. Nah, ini alas buat saya berteduh sambil kita berkarya, berteduh menunggu panas sedikit. Nanti siapa tahu ada sedikit mendung, kita lari ke lahan ground lagi untuk mengerjakan pohon yang lain. Nah, ini iseng-iseng saya mau mencari induan bahan di sini dengan memotong paling ujung, paling pucuk. Nanti saya akan budidaya stek. Sebenarnya kemarin pernah main ke tempat Mas Dona ya, Wiryantoro, beberapa minggu yang lalu untuk budidaya stek. Sebenarnya tekniknya sama seperti ini juga, pakai wadah tempat seperti ini, tapi disungkup ya. Kalau cepat, kalau ini saya mencoba tidak lakukan sungkup. Nanti ini kalau pagi sudah tidak terkena sinar matahari ya, karena di sini sangat rimbun sekali pohonnya. Turun ke bawah biasa untuk karakter sancang merunduk ya. Nah, nyampe sore di sini full ya, teduh banget. Kita lihat di atas saya ini juga sangat teduh sekali. Oke, saya langsung mau mencari untuk bahan untuk budidaya stek yang sudah saya persiapkan untuk media tanam sama tempatnya ya.
selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan untuk pemilihan bahan. Saya ada dua versi untuk pemilihan bahan. Ada yang saya ikutkan batang utamanya sedikit tua, ada juga yang full muda. Saya uji coba, karena apa, saya memanfaatkan sedikit waktu ini, cuaca siang ini sangat ekstrim. Jadi daripada tidak ngapa-ngapain, sambil berteduh, sambil berkarya dan berbudidaya. Saya terinspirasi, teringat kemarin sempat main ke tempat Mas Duna di Wuryantoro ya, Kecamatan Wuryantoro, masih sekitaran Wonogiri Barat. Ada teknik stek dari pucuk juga, dia steknya banyak sekali, dibikin gerak dasar liuan atau nanti bagaimana, yang penting kita tanam hidup dulu. Nah, sebenarnya untuk teknik penanamannya setelah stek disungkup ya akan lebih aman. Untuk masal seperti ini sebenarnya kita bisa juga ya, teknik sungkupnya juga masal. Kita kasih bambu, kita kasih penyungkup plastik rapet, sebenarnya bisa. Nah ini daripada waktunya, waktu saya itu di saat siang hari ini ekstrim, saya memanfaatkan dengan berteduh, dengan berkarya. Akan saya lakukan keseluruhan untuk pruning dulu bahan ini, nanti akan saya tanam. Oke teman-teman, selesai ya. Sudah ada beberapa, nanti saya mau langsung lakukan stek. Saya awali nanti dari sebelah situ ya. Oke, saya langsung mau tanam untuk bahan yang sudah saya pilih ini. Alhamdulillah selesai ya, kali ini sudah saya lakukan penanaman secara massal budidaya stek bahan bonsai sancang. Nanti untuk penyiraman mungkin bisa dilakukan secara berkala ya, kita cek nanti kondisi media kita seperti apa. Kalau ini nanti tampak ya kalau kering ya, karena saya wadahnya pakai bekas botol air mineral, saya manfaatkan di sini. Nanti mungkin ini ke depan cuman sebagai induan lagi ya, tapi rencana saya mau kasih gerak dasar pakai lilit kawat kalau sudah benar-benar hidup, dan saya tanam di pinggir-pinggir lahan, memanfaatkan lahan yang ada saya tanam bahan bonsai sancang ini. Saya akan selalu update untuk perkembangan bahan ini nanti seperti apa. Mudah-mudahan ini sedikit menginspirasi untuk teman-teman semua. Oke, sedulur bonsai, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf. Mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.